seseorang itu ditentukan ketika orang itu masuk di usia 40 tahun. Yang hari ini belum sukses, jangan prasangka buruk. Sudah 40 tahun lebih saya tidak sukses, berarti tidak sukses lama. Oh tidak, mungkin minggu depan Anda akan sukses. Bulan depan Anda sukses. Sudah tua saya, memang tidak boleh sukses orang tua. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Izin bertanya Bu ya. Apa benar nasib seseorang itu ditentukan ketika orang itu masuk di usia 40 tahun? Kalau di usia 40 tahun orang tersebut belum sukses secara dunia, maka dia tidak akan sukses selamanya. Dan untuk urusan akhiratnya juga. Ketika di usia 40 tahun tidak menambah ketakwaannya, maka dia adalah orang yang merugi. Mohon jawabannya, syukran Bu ya. Waalaikumsalam. Baik, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Tidak ada ketentuan seperti itu. Yang jelas ketentuan Anda adalah di alam ruh waktu itu mulai Anda Allah sudah Anda ditentukan. Kehidupan Anda sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal menjalani. Anak-anak Anda bakal sukses, Anda belum tahu, tapi Allah sudah tahu. Ya kan? Anda pun bakal sukses setelah ini, Allah Maha tahu. Kita tidak tahu. Jadi semua sudah ditentukan. Bahkan dalam satu hadis tentang penciptaan manusia, ditiupkan ruh, kemudian ditentukan rizkinya, di mana meninggalnya, dan seterusnya. Sudah selesai itu kisah. Cuman itu kan rahasia Allah yang tahu, yang nggak boleh kita sok tahu. Oh, saya sudah dicatat sebagai ahli surga. Siapa yang ngasih tahu Anda? Saya bakal mati di mana? Nggak bisa Anda ngatur kematian Anda. Sudah ditentukan oleh Allah. Sampai ada sebuah kosong, Anda akan mati di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Ada orang mendengar bahasanya, katanya dia akan mati di sebuah tempat. Minta. Untuk dibawa ke tempat yang jauh. Jadi ceritanya ada malaikat, kisah aja, ada malaikat pencabut nyawa tuh ngelihat orang ini pendelengan. Jadi orang itu dilihat malaikat pencabut nyawa, akhirnya takut, minta kepada jin untuk dikirim ke tempat yang jauh. Akhirnya dikirim ke India sana. Akhirnya ke India. Nah, malaikat tadi itu bingung. Saya itu suruh nyabut Allah di India, kenapa orang ini masih ada di sini? Tak tahu betul dia minta dipindah ke India. Oh iya benar, cabut di India. Maksudnya gini, kalau sudah Anda akan mati di situ, akan Anda makin tidak. Jadi tidak tahu di kubur kita di mana, tidak akan tahu. Ayo Anda tahu, ada orang buat kuburan. Saya melihat satu orang menyiapkan kuburan untuk dirinya sendiri. Tak tahu aja matinya tempat lain. Baik. Kemudian ada pun perkataan yang dikatakan, kalau sudah masuk 40 tahun jika tidak baik, itu adalah untuk berevaluasi. Karena kematangan biasanya mencapai umur itu. Nabi menjadi Nabi di umur 40 dan seterusnya. Bisnis enggak ada, umur 30 tahun sudah sukses juga ada, 40 bangkrutnya ada, macam-macam, enggak ada itu semuanya. Ada orang 40 baru mulai bisnis, 55 baru sukses ada, enggak ada itu semuanya, hanya itu untuk berevaluasi, ada tahapan berevaluasi. 40 tahun kok enggak tobat-tobat, kapan kamu tobat? Mata kedewasaanmu 40 tahun ya, dewasa menjelang tua ini sudah, hampir masuk separuh umur. Itu untuk disebutkan para ulama dan sebagainya, itu untuk membuat evaluasi. Bukan berarti ketentuan, wah 40 tahun sudah enggak benar, saya sudah 40 tahun enggak benar, sekarang deh, memang sudah enggak benar, mau apalagi putus asa. Enggak boleh begitu. Yang sudah 45 tuh, ya tetap, kalau belum baik, tetap berbuat baik dong, jangan nyerah dong. Sudah 45 enggak baik-baik, sudah paling saya itu sudah sengsara, enggak boleh ngomong gitu. 60 tahun, ada orang tobatmu 60 tahun? Ada. Umur 70-an tobat? Ada. Jadi, tidak ada ketentuan semacam itu, bukan 40 tahun berarti harus batasan. Kalau enggak baik seterusnya. Kalau enggak kaya seterusnya. Enggak ada itu semuanya. Kita tetap harus berusaha. Berusaha untuk menjadi lebih baik. Berusaha untuk selamat.
Jadi tidak seperti itu, bukan kepastiannya di saat itu, akan tapi disebutkan dalam hadis Nabi, di saat awal penciptaan manusia itulah ditentukan oleh Allah, dicatat, malaikat suruh menulis tentang di mana dia akan meninggal, bagaimana rizkinya dan umurnya, seperti itu ya, insyaallah. Khusnudzon kepada Allah. Yang hari ini belum sukses, jangan prasangka buruk. Sudah 40 tahun lebih saya tidak sukses, berarti tidak sukses lama. Oh tidak. Mungkin minggu depan Anda akan sukses. Bulan depan Anda sukses. Sudah tua saya. Memang tidak boleh sukses orang tua? Nah, ada. Jadi tidak boleh prasangka buruk kepada Allah. Dan tidak boleh kita memastikan. Akan tapi yang boleh adalah Anda tetap berusaha. Fakir hari ini tetap berusaha. Yang sakit hari ini berusaha. Kalau tidak berusaha namanya orang putus asa. Putus asa. Dan putus asa bisa saja karena salah faham seperti itu. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.